kakaknya tadi gimana nih? Kurang strategi atau seperti apa nih? Pas sudah bilang tidak ada strategi, ada game plan. Cuman saya punya kesalahan atau kelemahan, keunggulan yang bisa dijadikan kelemahan, yaitu nafsu. Atau lebih ke ganas. Kalau terlalu ganas, ya gitu sudah. Terlalu buru-buru, terlalu pengen, terlalu ingin menang. Tadi habis di awal ya? Ya habis, ya habis. Over. Keselongan. Oke. Okay. Sorry. Oh. Apakah karena gak menyangka gitu? Lawan artis. Gak nyangka. Mungkin ini rezekinya dia bukan saya, jadi yang gimana lagi udah terjadi, harus terima. Tidak ada kecewa sama sekali dari saya, selalu bersyukur karena masih baik-baik saja. Terus mungkin ini bukan waktunya saya. Tadi sempat menjatuhkan 3 kali kan? Ya 3 kali. Ya cuman yang dihitung cuma 2. Mungkin tadi yang membuat akhirnya KKJ tumbang itu apa sih yang diserang tadi? Penjelasan nih kak. Lebih ke rusuk kayaknya, ke rusuk atau hati di spinning back kick kan. Debutnya kakak Randy lebih besar jauh dari saya, beda sekitar 6-7 kilo. Jadi lumayan kerasa. Bagus. Tapi ngerasa fair gak? Fair dong. Apanya yang tidak? Tidak yang fair. Tadi saya sudah kasih yang terbaik, sudah sebrutal, seganas mungkin. Cuman ya itu saya punya kelemahan sendiri, bisa dibalikin secara terlunas. Amap. Ada betul, itu sudah terlalu pede, terlalu nafsu, terlalu brutal, se-brutal-brutal mungkin, makanya anjing tetap bersyukur, tidak ada kecewa sama sekali. Oke, terakhir bang, mungkin kedepannya harapan untuk olahraga ini nih bang? Sudah pasti dong. Semoga saja olahraga combat sport makin besar di Indonesia. Ada atlet yang baru latihan atau yang sudah latihan atau yang lagi persiapan sekarang. Semoga semua lebih fokus latihan karena biar combat atau olahraga combat sport lainnya, event-event besar menunggu kalian. Semangat semua. Kita berjuang berat. Makasih kak. Siap. Terima kasih. Perjuangan untuk latihan nggak sia-sia nih bang. Gimana bang? Perhatian. Puji Tuhan. Yang pasti seperti yang tadi aku bilang di atas arena, aku berterima kasih untuk Tuhan Yesus karena ini semua bukan karena saya, bukan karena kehebatan saya, tapi karena Tuhan. Semua prosesnya saya jalani, setiap hari saya tegang, saya khawatir, saya berdoa, saya mohon kekuatan, saya mohon ketenangan, kecerdasan, dan keberanian. Saya dijawab dengan teman-teman sparring partner yang keras-keras, juara-juara nasional. Mereka sparring sama saya, mereka gak kasihan. Mereka hajar saya habis-habisan. Saya jatuh setiap kali saya latihan, pasti ada cedera, pasti ada knockdown. Tapi di situ saya belajar. Di setiap kesalahan yang saya buat, saya jadi lebih pintar. Di setiap pukulan yang mereka kasih ke saya menjadi lebih kuat. Dari setiap rasa takut yang saya lawan untuk sparring sama mereka, saya menjadi berani. Doa saya dijawab. Bang Ren, tadi sempat jatuh 3 kali itu. Dua kali itu gimana? Sampai akhirnya bisa ada semangat lagi itu gimana? Yang pasti pukulan pertama memang itu sangat keras. Jujur pada saat jatuh, aku rasanya tuh langsung kayak cuman bisa satu mata yang lihat. Kayak mata yang kiri tuh kayak nutup gini. Karena yang kena di sini kayak baru pertama kali kena shock yang kenceng jatuh, pas bangun tuh kayak walaupun aku melek gini tapi kayak yang bisa ngeliat cuma yang kanan, tapi pelan-pelan kayak kunang-kunang balik lagi. Terus pada saat lagi proses dia kunang-kunang itu, dia itu lawan saya menyerang, jadi saya tuh lagi kondisi untuk mencoba untuk berusaha untuk kembalikan pandangan saya, tapi saya udah diserang terus, makanya sampai saya jatuh yang kedua. Jatuh yang kedua, saya dalam hati saya mikir, ini kalau saya jatuh ketiga, di rules kickboxing, 3 knockdown saya kalah. 3 knockdown saya kalah, makanya saya dalam hati, no. I will never give up. It's not a choice. Perjalanannya udah terlalu panjang. Semua yang sudah saya korbankan sudah terlalu banyak. Waktu, tenaga, pikiran, keluarga, semuanya sudah saya, proses beratnya sudah saya lewatin. I will never give up. Aku gak mau selesai hanya seperti ini. That's why I fight back.
I fight back walaupun dia menyerang saya pukul, saya berusaha untuk fight back sampai akhirnya saya mendapatkan celah seperti yang saya bilang. Saya akan berusaha untuk main cantik, tapi pada saat ada bukaan, saya akan kejar KO. Saya melihat ada bukaan di perutnya, dia terbuka, saya melakukan back kick. Dan memang pada saat saya melakukan back kick, saya keluarkan sepenuh hati. Karena dia lagi menyerang saya, dia lagi posisi menyerang maju, saya keluarkan dengan sepenuh hati saya, dan saya memang berasa itu nancep. Itu nancep, bak! Pada saat saya disuruh ke pinggir, saya ke pinggir sambil saya ngelihat itu, sebenarnya saya sambil mikir, kalau dia masih bangun lagi, saya akan sikat rusuknya lagi. Karena itu tadi udah keras, jadi tinggal saya lanjutkan lagi. Ternyata dia bangun. So, ya Tuhan baik. Maksudnya perjuangan saya selama ini dibayar, diberikan tunai hari ini. Dan kemenangan ini mungkin dipersembahkan untuk siapa, Bang? Dua sabuk langsung nih, Bang. saya tadi bilang kemenangan ini untuk anak saya, Asher. Anak saya kemarin baru berulang tahun, 1 tahun. Mungkin banyak yang bilang 1 tahun tahu apa? I know, it's not about that. Tapi suatu saat dia akan melihat video ini dan aku cuma pengen bilang apapun impian dia, kejar. Walaupun prosesnya berat, walaupun prosesnya menakutkan, walaupun prosesnya menyakitkan, tapi jangan pernah menyerah. Kejar impian. So, fight ini untuk anak aku. Ada juga ada istri tercinta juga nemenin juga. Yes. Temenin, tambah semangat. Istri aku yang paling tahu proses jatuh bangunnya aku bagaimana, karena istri aku yang paling tahu bagaimana cara menenangkan aku pada saat aku sedang anxiety, pada saat aku sedang khawatir, pada saat aku udah gak bisa tidur. Istri aku yang tahu semua prosesnya, jadi makanya dia sampai nangis tadi naik di atas karena dia tahu ini bukan perjalanan yang mudah dan saya sudah berkorban banyak untuk ini. Gitu. Kebaik juga yang mau kalau sekarang bukan cuma selebritis sih juga. Jadi ke atlet yang dibilang fighter setiap hari, Kak. Lebih jago ke fighter. So, thank you. Kalau memang banyak yang bilang saya sekarang lebih ke fighter, that's what I actually want. Makanya pada dari awal aku kan udah bilang, this is my dream fight. This is my dream fight. Apa sih? Orang banyak yang gak ngerti maksudnya dream fight itu apa. Aku tahu, I'm not getting younger, I'm getting older. Aku semakin tua, umur aku bertambah. Aku bukan seperti Randy Pangalila MMA tahun 2018 lagi. Ini udah 2024, I'm getting older. So one day I have to stop. Dan aku memang punya impian, if I have to stop, aku mau karir terakhir aku di dunia fight bukan cuma melawan selebriti, tapi melawan atlet beneran. Dan KJ adalah lawan yang benar-benar tidak mudah. 8 kali national champion, legit atlet aku lawan, dan Tuhan kasih kemenangan itu hari ini. So it's a good way to end the story. This is my dream fight. Terakhir mungkin Bang, punya harapan apa Bang dengan olahraga kompetitif? Yang pasti dengan aku memenangkan ISKA nasional ini, aku berharap ISKA bergabung dengan Bion, bisa semakin banyak atlet-atlet ISKA nasional, semakin banyak yang pengen untuk menjadi atlet kebanggaan Indonesia, bukan cuma di nasional, bahkan internasional. Amin. Thank you so much. Terima kasih teman-teman Rats, Bang. Terima kasih.